Empat mantan pemain Persib resmi berseragam tim Liga 2 PSKC Cimahi. Perekrutan mantan pemain Maung Bandung adalah bagian dari target manajemen PSKC Cimahi untuk lolos Liga 1 Indonesia. Kepada seluruh masyarakat. Bertempat di Stadion Sangkuriang Cimahi, PSKC resmi memperkenalkan tim dan jersey untuk mengarungi Liga 2 musim 2020 pada Minggu malam. Ada yang spesial dalam launching ini, yakni empat mantan pemain Persib Bandung yang bergabung dengan PSKC, mulai dari Agung Pribadi, Tantan, Siswanto, dan Atep. Target manajemen yang mematok lolos Liga 1 menjadi alasan Atep Rizal dan Tantan memutuskan berseragam PSKC Cimahi, sekaligus menjadi ajang reuni. Manajemen bukan hanya ingin semacam lewat aja, karena biasanya ada tim Liga 2 yang berada di tim Liga 2 di Jawa Barat itu cuma numpang lewat. Sekarang masuk, besoknya degradasi. Dan kita melihat dulu, kalau di putaran pertama prestasi kita cukup bagus, manajemen akan meng-up lagi untuk menargetkan menjadi juara. Pas dihubungi ATM juga, ada Agung juga, ya udahlah sambil reuni kita di Cimahi, bawa nama baik Cimahi juga, insya Allah dengan pengalaman kita semua bisa membawa Cimahi ini ke liga yang bertahan atau tinggal. Untuk mengarungi Liga 2 2020, PSKC diarsiteki legenda Persib Bandung Robby Darwis. PSKC akan berhadapan dengan Badak Lampung pada pekan pertama Liga 2 2020. Tim Liputan, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat.